Ketahui kepentingan dan kelebihan perbankan Islam di Malaysia. Jangan ke mana-mana, semuanya selepas ini. Assalamualaikum. Demi memenuhi keperluan hidup, ramai di antara kita tidak dapat lari dari membuat pinjaman bank. Antaranya untuk membeli kereta dan rumah maupun jadikan modal perniagaan dan pinjaman peribadi. Namun, adakah anda pasti pinjaman yang anda buat itu halal ataupun tidak dari segi syarak dan sejauh manakah kesedaran anda terhadap perkara ini? Minggu ini, Ejah Halal akan mengetengahkan kepentingan perbankan Islam dalam hidup kita. Fenomena hari ini berat tentang isu halal berkaitan makanan dan minuman. Namun terlupa akan sektor perkhidmatan yang mungkin mengandungi unsur subhah atau tidak halal seperti isu perbankan. Berdasarkan kajian, sebanyak 21% penduduk negara ini memilih bank Islam berbanding 89% memilih bank konvensional. Sedangkan 60% dari rakyat Malaysia beragama Islam. Ini membuktikan masih ramai di kalangan kita kurang sedar terhadap kepentingan perbankan Islam. Bila sebut tentang apa nama ni, alkohol dan sebagainya, mana tu mereka mengatakan itu haram. Mana tu tak boleh kita nak dekat. Tetapi bila sebut tentang riba ini, seolah-olahnya kadang-kadang ada sebahagian daripada masyarakat itu mereka mengambil begitu mudah kita kata tentang pengharaman riba. Sedangkan di dalam Al-Quran memang Allah jelaskan dengan sejelas-jelasnya wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Makna tu Allah benarkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Perbankan Islam merupakan institusi perbankan yang beroperasi berlandaskan undang-undang Islam, iaitu fiqh, muamalat atau peraturan Islam dalam transaksi. Apa yang lebih meyakinkan kita sebagai umat Islam? Perbankan Islam juga diselia majlis penasihat syariah masing-masing bagi memastikan ianya mengeluarkan produk perbankan yang halal berbanding bank konvensional yang tidak diketahui statusnya. Bagaimanapun, masih ada lagi pihak yang ragu-ragu akan perbankan Islam. Ditambah lagi dengan kritikan yang kononnya bank Islam mengenakan kadar keuntungan yang tinggi kepada peminjam. Benarkah ini berlaku dan mengapa? Tapi pada pandangan anak itu dululah. Kan dulu kita kata masa perbankan Islam belum berkembang lagi di permulaan. Sebab bila nak mula ni memanglah mahal sikit. Sebab kita kata kita nak mulakan semuanya itu daripada apa nama ni tak ada. Jadi dari segi pricing ataupun dari segi cost kewangan Islam dengan konvensional itu memang kompetitif. Kalau sebenarnya ada kajian yang dilakukan yang melihatkan bahawa kos kewangan Islam itu lebih rendah lagi daripada kos kewangan konvensional. Usaha awal penubuhan perbankan Islam di Malaysia bermula seawal penubuhan tabung haji pada November 1962. Seterusnya, Kabinet meluluskan penubuhan Bank Islam yang pertama pada tahun 1983, dikenali sebagai Bank Islam Malaysia Berhad dan dikawalselia di bawah Akta Perbankan Islam 1983. Mengapa Islam memerlukan perbankan Islam? Adalah untuk menepati arahan Allah Subhanahu Wataala, di mana Allah Subhanahu Wataala telah pun menyatakan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Artinya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jauhkanlah diri kamu daripada saki, baki atau sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar orang yang beriman. Kemudian Allah kata lagi, fa illam taf'alu, kalau kamu degil, masih lagi bergelumang dengan riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka kamu telah mengisytiharkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Amalan riba dalam perbankan konvensional bukan lagi perkara asing diperdebatkan. Riba dikaitkan dalam perbankan konvensional apabila berlaku proses pinjaman seperti kereta, rumah dan sebagainya. Apakah bentuk riba yang sering digemburkan dalam perbankan konvensional?
Ha, jadi itu kita kata kerja bank konvensional ni itulah, dia bagi pinjam duit, kemudian bila dia kita bayar balik, kita akan membayar lebih daripada apa yang ataupun nisbah pokok yang telah diberikan kepada kita. Sebenarnya itulah kita kata antara jenis riba yang diamalkan di dalam perbankan konvensional. Jenis-jenis riba yang lain apabila diberi pinjaman barang, kita pulangkan lebih dan sebagainya, asnaf riba yang enam itu tidak common lah kita kata dalam transaksi yang kita lakukan pada hari ini. Selepas ramai yang menggunapakai produk perbankan Islam, ada pula yang mula sangsi dan mempertikaikan kredibiliti perbankan Islam. Kononnya menawarkan pinjaman bertopengkan Islam. Adakah Islam hanya pada nama dan pelaksanaan yang sebenarnya ditolak ke tepi? Jadi yang pertama sekali, sejauh mana itu kita tak nak kata dia dah 80% ataupun 100% ataupun 30%. Cuma syariah ini yang pertama sekali, hukum Islam ini dianjal. Dia sentiasa meraihkan kemampuan manusia setempat. Maka kalaulah orang luar negara mungkin dia lihat Malaysia punya perbankan Islam punya operasi, mungkin mereka kata tidak patuh syariah. Itu tidak luar biasa. Kerana mereka berada di tempat yang lain, negara yang lain, mereka tidak mempunyai pengetahuan jelas tentang konteks kita pada hari ini. Maka oleh kerana itu, kita nak sebut, saya sebutkan bahawa perbankan Islam yang ada di Malaysia ini telah pun patuh syariah. Cuma yang mungkin boleh diperbaiki adalah dari sudut ihsan, unsur-unsur ihsan dan tidak, apa nama yang kita katakan, tidak begitu mementingkan keuntungan berbanding klien dia mempunyai masalah. Sasaran utama perbankan Islam adalah masyarakat Muslim. Ini kerana penubuhannya di negara ini adalah bertujuan untuk membantu umat Islam ke arah sistem perbankan berlandaskan syariah Islam. Sangat membimbangkan sekiranya isu ini tidak ditangani dengan baik. Tambahan pula, masyarakat Islam sukar untuk mengakses maklumat dan ilmu syariah dengan tepat. Ini menyebabkan masyarakat Islam akan terus bergelumang dalam riba, hara, maisir dan perkara-perkara lain yang bersalahan dengan prinsip syariah. Okay, ramai yang, jika kita lihat, ramai masyarakat Islam di Malaysia ini berpendapat perbankan Islam ini hanyalah satu alternatif dan bukannya satu kewajipan bagi mereka, kerana mungkin terbiasa dengan sistem perbankan yang telah tersedia ada sekian lama. Mereka tidak sedar kewajipan mereka untuk bermuamalah dengan perbankan Islam adalah seperti kewajipannya, seperti juga mendirikan solat lima waktu kepada mereka. Mungkin selain juga ianya untuk menjana ekonomi umat Islam di Malaysia ini hanyalah dengan kita berinteraksi dan mengikut jalan-jalan yang ditetapkan oleh syariah. Dalam konteks Malaysia, sejauh manakah bank-bank Islam berjalan di bawah prinsip dan lunas syariah? Semuanya selepas ini. Perbankan Islam di Malaysia bukan lagi perkara asing. Wujud sejak 27 tahun yang lalu dan telah mengalami revolusinya yang tersendiri. Dan kini, hampir keseluruhan bank di Malaysia mempunyai konsep syariah. Antaranya seperti mudarabah, murabahah, wadiah dan sebagainya. Dan kini, bukan lagi sebagai alasan untuk pengguna Muslim tidak memilih perbankan Islam. Ikuti sistem syariah dalam perbankan Islam. Semuanya selepas ini. Masyarakat Islam di negara kita lebih berminat untuk memilih perbankan konvensional berbanding perbankan Islam. Antara faktornya kerana bank konvensional bertapak lebih lama di negara ini dengan pelbagai kemudahan yang ada. Ada juga yang tidak yakin dan mengatakan perbankan Islam turut mempunyai unsur riba di dalam urus niaganya. Sejauh manakah kebenarannya? Jadi biasanya orang yang mendakwa ini, biasanya mereka ini bukan berlatar belakangkan ahli fiqah dan orang yang well versed di dalam usul fiqh. Kerana bila mana kita belajar usul fiqh, kita akan dapati banyak kaedah-kaedahnya,
antaranya apa nama tu al-masyaqah tajlibu taysir, kesukaran manusia boleh membawa kepada keringanan, dan juga idza apa nama tu disebutkan juga dalam kaedah fiqah ma ubihu li darurah yuqaddaru bi qadariha, apa-apa yang diharuskan dengan sebab keperluan mendesak maka ada limitation dia. Mereka tak faham, mereka ingatkan semuanya hitam atau putih, tidak ada kelabu. Tapi dalam syariah Islam, dalam proses nak sampai kepada putih, dia akan lalu kelabu terlebih dahulu. Itu dibenarkan dalam tempo-tempo dan mengikut parameter dan dawabitnya. Kita selalu mendengar perbandingan antara kadar keuntungan perbankan Islam dengan kadar faedah perbankan konvensional. Tindakan membandingkan apa yang ditawarkan kedua-dua bank ini adalah ternyata silap dari sudut spiritual, kerana ia membandingkan perkara yang halal dengan yang haram. Perbankan Islam dilihat amat menguntungkan serta memberi kelebihan kepada pelanggan. Kadar pembiayaan yang dikenakan perbankan Islam membuktikan ia adalah setara seperti ditawarkan bank konvensional, malah lebih dari itu. Comparison di antara pembiayaan rumah dengan pinjaman rumah, perbankan Islam dia akan ada ceiling rate, contractual rate, iaitu biasanya 10% untuk 30 tahun pembiayaan. Perbankan konvensional tidak ada ceiling rate. Maknanya kalaulah BLR, base lending rate yang ditentukan oleh bank negara mengikut keadaan ekonomi Malaysia itu naik ke 20%, konvensional bank akan charge 20%. Tapi Islamic Bank hanya mampu charge 10%. Maka itu nak katakan kemenangan murah lagi dekat Islamic Bank. 1-0. Perbankan Islam menawarkan produk kewangan yang berteraskan prinsip syariah. Konsep dan mekanisme operasi telah berubah daripada konsep pinjam-meminjam yang menjadi trust system perbankan konvensional kepada konsep jual-beli, perkongsian, kerjasama dan sebagainya. Di antara konsep syariah dalam perbankan Islam yang diaplikasikan dalam pelbagai bentuk produk perbankan Islam ialah wadiah, iaitu simpanan yang digunakan dalam produk berasaskan deposit. Mudharabah, iaitu perkongsian keuntungan yang digunakan dalam produk berasaskan pelaburan. Bai Bitaman Ajil, BBA, iaitu penjualan dengan harga tertangguh yang diaplikasikan dalam pelbagai produk pembiayaan. Mudharabah seperti BBA atau kos tokok. Musyarakah, iaitu usaha sama yang diaplikasikan dalam produk pembiayaan usaha sama. Ijarah Suma Bai, iaitu sewa beli yang lazimnya digunakan dalam membiayai barangan pengguna, terutamanya pembiayaan kenderaan dan sebagainya. Murabahah adalah satu jalan keluar dari terlibat dengan amalan riba. Murabahah bermaksud menjual sesuatu dengan harga modal dengan tambahan untung sejumlah yang dipersetujui. Murabahah ada di perbankan Islam, tetapi dari sudut proses implementasinya sedikit berlainan. Sedikit berlainan dari sudut bagaimana, kerana di Malaysia ini, kita sebagai contoh, mungkin saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan nak beli kereta. Kita pergi cari kereta, kita beli kereta tu, kita bayar 10%, kan? Kita bayar 10%, kemudian barulah kita pergi jumpa bank. Patutnya, apa yang berlaku kalau murabahah yang tulen, kita pergi cari, kita tak beli apa-apa, tak bayar apa-apa. Kita pergi tu jumpa bank. Bank yang beli, bank jual kepada bank, beli dengan harga RM50,000, bank jual kepada kita RM60,000 sebagai contoh. Itu murabahah. Tapi itu susah nak dibuat secara implementasi kerana legal framework yang kita ada dan kebiasaan vendor-vendor ataupun penjual-penjual kereta. Ini menyebabkan perbankan Islam terpaksa adaptasi dan adjust serba sedikit. Lalu apa yang mereka buat? Kita bayar 10%. Lepas kita bayar 10%, kita bawakan dokumen kita dah beli itu kepada bank. Bank either, dia ada beberapa cara. Yang pertama, either dia akan beli daripada kita, maknanya saya dah beli RM50,000, saya baru bayar RM5,000, saya pergi bank, saya jual kepada bank kereta itu dengan harga RM45,000, kemudian bank sewakan kepada saya. Itu yang berlaku pada kereta. Tapi kalau dalam aset, bank beli daripada saya, dia jual balik kepada saya dengan harga RM100,000 sebagai contoh, dua sekali ganda keuntungan. Maka itu adalah murabahah. Jadi adakah itu bertepatan dengan syariah? Mengikut majoriti ulama' di Malaysia, mereka kata menepati syariah, tidak dinafikan ada ulama' di peringkat antarabangsa yang tidak bersetuju dengan cara transaksi ini. Tapi sekali lagi kita ingatkan, di setiap daerah, setiap negeri, setiap negara, dia ada dia punya kekangan-kekangan masing-masing.
Sementara itu, satu lagi sistem baru diperkenalkan Bank Islam, iaitu Tawaruk. Tawaruk menggunakan orang ketiga dalam transaksi jual-beli. Namun, adakah sistem Tawaruk dan Murabahah bertepatan dengan kaedah syarak? Jadi perkara ini mungkin rumit sikit untuk dipahami kalau tidak ada penerangan yang panjanglah. Cuma kita nak beritahu, Tawaruk itu lebih daripada dua pihak. Baik Murabahah biasanya ataupun BBA, baik Bintaman Ajil, dua pihak. Lebih daripada dua pihak namanya tawaruk, dan itu lebih dianggap halal oleh para ulama antarabangsa. Kerana bagi mereka, bila lebih daripada dua pihak, jual beli itu dikira jual beli yang lebih tulen berbanding dua parti, kelihatan tidak tulen. Tapi kalau tiga parti, empat parti, maka itu lebih menunjukkan jual beli itu jual beli yang genuine, orang kata. Berikut adalah antara konsep syariah yang biasa digunakan dalam perbankan Islam antarabangsa. Mudharabah, iaitu perkongsian untung. Murabahah, iaitu kos toko. Wadiah, iaitu simpanan. Musyarakah, iaitu usaha sama. Bai Bintaman Ajil, iaitu pembayaran jualan tertangguh. Wakalah, iaitu agensi. Khodul Hasan, iaitu pinjaman ihsan. Ijarah Tumal Al-Bai, iaitu sewa beli. Bai Al-Inah, iaitu perjanjian jual dan beli balik. Hibah, iaitu hadiah. Dan tawaruk. Perbankan Islam hanya mewakili sebahagian kecil dari aset keseluruhan perbankan global, iaitu lebih kurang 1/8 dari pemegang akaun yang memilih perbankan Islam berbanding dengan perbankan konvensional. Jadi, sejak penubuhan perbankan Islam di Malaysia, apakah anjakan paradigma yang telah dilakukan ataupun masih di tangkap yang sama? Ikuti kupasannya selepas ini. Sistem keuangan dan perbankan Islam di Malaysia berkembang dengan pantas. Sebelum tahun 1993, Malaysia hanya mempunyai sebuah bank Islam dengan 36 cawangan yang terhad. Namun, selepas kerajaan memperkenalkan skim perbankan tanpa faedah iaitu SPTF pada tahun 1993, perbankan Islam boleh didapati di hampir 2,500 cawangan bank Islam, bank perdagangan, bank saudagar dan syarikat kewangan. Banyak inisiatif-inisiatif kerajaan yang telah dibuat untuk mengukuhkan operasi sistem perbankan Islam di Malaysia ini. Boleh saya katakan di sini kerajaan banyak menyediakan prasarana-prasarana kewangan yang dapat dan memudahkan pelanggan untuk berinteraksi. Selain itu juga kita dapat lihat ada setengah bank yang dulu hanya mengamalkan perbankan konvensional dan akan datang membuat satu transformasi dan akan menjalankan satu perniagaan patuh syarah sepenuhnya. Industri perbankan Islam kini diperkukuhkan lagi apabila institusi perbankan konvensional yang menawarkan skim perbankan Islam ataupun SPI diberi pilihan untuk mengubah operasi SPI mereka kepada sebuah bank Islam yang sepenuhnya. Bagi menyemarakkan lagi perkembangan industri perbankan Islam, pihak kerajaan juga menawarkan lesen perbankan Islam kepada bank-bank asing. Jika dinilai, umur perbankan Islam di Malaysia baru mencecah 27 tahun. Namun, cukup membanggakan, Malaysia merupakan negara ketiga di dunia memonopoli perbankan Islam selepas Arab Saudi di tangga pertama dan Iran di tangga kedua. Di dunia ini sebenarnya nisbah kewangan Islam itu masih terlalu kecil. Sekarang ini kita kata kurang daripada 5% secara totalnya di peringkat global. Kalau kita nak bandingkan dengan kewangan konvensional lah. Cuma aset kewangan Islam ini telah melebihi 1 trilion dolar. Jadi itu kita kata sesuatu yang menggalakkan, dan dari segi perkembangannya, kalau kita lihat perkembangan kewangan Islam global lebih kurang ianya berkembang kurang lebih 25% setiap tahun. Ini membuktikan hanya dalam tempoh beberapa tahun, perbankan Islam telah berubah menjadi satu industri yang global. Berikut adalah kelebihan perbankan Islam. Halal di sisi Islam. Mendapat keberkatan. Harga kompetitif. Harga siling rendah. Pembayaran awal mendapat rebate.
Ini yang biasanya diutarakan oleh persatuan-persatuan pengguna dan ada NGO yang mengatakan ramai orang Islam ditekan kerana mereka bila mereka tak boleh bayar, mereka kena bayar harga penuh. 30 tahun mereka kena bayar lamsam. Itu dulu punya cerita. Itu bermula tahun November 2011. Itu tidak akan berlaku lagi kerana Bank Negara Malaysia telah mengeluarkan polisi kepada semua perbankan Islam. Kalau kita nak early settle, nak jual rumah kita, patutnya kita bayar 30 tahun. Kita nak jual dalam masa 10 tahun. Kita wajib mendapat diskaun sampai 10 tahun saja Bank Islam akan ambil keuntungan dia. Begitu juga kalau kita tak boleh bayar dalam harga dalam ketika 15 tahun, tiba-tiba kita tersangkut, kita akan diminta untuk bayar untuk harga 15 tahun dan bukan 30 tahun. Harus diingat juga bahawa sistem perbankan Islam yang diamalkan di Malaysia mahupun antarabangsa mendapat pengiktirafan dari Majlis Kesatuan Fiqh Sedunia. Bank Negara Malaysia telah menetapkan, mengeluarkan satu menetapkan undang-undang di mana setiap bank-bank yang menawarkan produk-produk Islam hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya 5 orang penasihat syariah. Di mana setiap operasi termasuklah dokumentasi pengendalian sistem dan juga apa-apa yang berkenaan dengan produk Islam itu hendaklah mendapatkan kelulusan daripada penasihat syariah. Harus diingatkan, perbankan Islam adalah halal dari sisi syariah dan terhindar dari dosa riba. Bukan sahaja makanan perlukan halal, malah dari sudut perbankan juga harus diteliti. Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman yang bermaksud, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jauhkanlah dirimu daripada saki baki riba. Kalau kamu benar-benar orang yang beriman, jika kamu berdegil, maka kamu telah mengisytihar perang dengan Allah dan Rasulnya. Jika hari ini kita menggunakan perbankan Islam, insyaAllah generasi akan datang mampu menikmati kadar hebat serta halal dari institusi kewangan Islam. Sesungguhnya, mencari halal itu fardu bagi setiap Muslim. Berikut adalah tips buat pengguna. Sebagai pengguna, terutamanya pengguna Muslim, seharusnya setiap apa yang dilakukan kita dalam seharian haruslah selari dengan prinsip Islam. Dan kepada anda, pengguna Muslim, dinasihatkan menggunakan perbankan Islam kerana melakukan riba adalah sesuatu yang berdosa dan mencari hal itu fardu bagi setiap Muslim. Jikalau anda ada sebarang informasi untuk dikongsikan bersama, pertanyaan ataupun kemusykilan, layari Facebook kami. Sehingga berjumpa lagi dalam Ejah Halal. Assalamualaikum. Serulah umat manusia agar melaksanakan ibadah haji. Nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan menunggang berbagai unta yang kurus yang datang daripada ceruk rantau dan jalan yang jauh. Tiba-tiba, saya terjatuh. Semua itu boleh pijak atas saya. Saya rasa pada ketika itu, saya mungkin takkan dapat jumpa keluarga. Doalah untuk negara kita. Doalah untuk kesempurnaan, kejayaan negara kita. Mungkin ada yang tertanya-tanya program kita hari ini, program apa?
Kalau kita lihat agama Islam ni adalah, saya katakan, agama yang paling disalahfahami di dunia. Selepas manusia itu menghembuskan nafas yang terakhir di muka bumi ini, Tuhan hanya satu. Kalau awak kena mendekati dia. Rujuk kepada kitab agama Sikh, adakah Tuhan boleh menjelma dalam rupa bentuk manusia? Saya bagi kaum bukan Sikh, mungkin salah anggap yang paling pertama adalah pengasas agama itu sendiri mungkin adalah anak Tuhan. Human being, sadly to say, why do we have so much of doubts about God and His doings? Mudah-mudahan dengan kita faham, kita dapat bertoleransi, kita dapat menghormati antara satu sama lain.